Yo, Mina. Jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membahas hal-hal apa saja yang akan ada di episode kelima nanti dari anime Tante wa Mousin Dairu atau lebih kalian kenal dengan sebutan Tanmoshi. Dan pada episode kelima nanti kita akan dibawa ke dalam cerita di satu tahun yang lalu saat si Siesta ini masih hidup. Dan di mana saat itu si Kimizuka dan Siesta ini itu sedang berada di London. Dan didatangi sama si Mbak Fubikase untuk meminta mereka agar mau menangani kasus dari Jack the Ripper yang memiliki keterlibatan dengan organisasi Spice. Dan ya, aku nggak tahu apakah adegan di dalam kantor itu bakalan diadaptasikan atau enggak. Soalnya seru aja gitu kan lihat si Siesta dan Kimizuka ini itu goda-godaan pakai pisau. Atau bisa juga diganti sama adegan yang di pantai itu kan, yang merah putih. Dan ya, balik lagi ke cerita. Jadi nantinya si Kimizuka ini itu bakalan datang ke tempat kejadian di mana korban dari si GTR ini berada. Ya, si GTR ini itu sebenarnya adalah salah satu dari anggota Spice yang memiliki kode name Carberus, humankulus yang memiliki penciuman yang sangat tajam layaknya telinga dari si Komori. Dan ya, si Kimizuka ini itu bakalan jadi tumbal dalam rencananya si Siesta pada episode kelima nanti. Dan ya, nantinya si Kimizuka ini itu bakalan duel sama si Carberus yang nyamar jadi Charlotte. Sebelum akhirnya si Siesta ini itu berhasil memojokkan Carberus. Dan plot twistnya itu nanti si Hell atau Nagisa dalam kesadaran alter egonya si Alicia itu bakalan muncul. Dan ya, mungkin episode kelima ini itu bakalan berakhir di saat kemunculannya si Nagisa ini. Dan pertempuran antara Hell atau Nagisa versusnya si Siesta itu bakalan terjadi di episode ke-6 sih menurutku. Menurutku ya. Dan ya, mungkin itu sajalah dulu untuk spoiler kali ini. Dan untuk bahasan dari preview episode kelima nanti akan aku bahas scene per scene-nya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jane!